Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan menyeting kaset nomor 3 ya teman-teman. Dimana nomor 3 ini ukurannya udah error ya teman-teman. Di sini tertera LGL. Kita setting menjadi PLC atau polio ya teman-teman. Oke. Kita lanjut tekan bintang 28 bintang. Nah, di sini ada nampil ya teman-teman. Copier function. Nah, function ya teman-teman, function KST ke KST dan nomor. Ya, padahal kertasnya folio nih. Ini ngebacanya LGL terus. Kita setting di sini dulu. ST MTR. Setting STMTR, pastikan panahnya di situ itu ya, panahnya ini nih. Nah, STMTR ini juga di sini. STMTR ini oke, kita masukin ini setelah ini rusak ini teman-teman, kita masukin. Oke, kita pencet STMTR. Nah, 14 ya teman-teman, ini ada 14. Kita klik OK. Sekarang A4R. Oke, A4R. Kita buka lagi. Kita A4R. Ini A4R, pastikan posisinya di A4R. Nah, isinya panah, tanda panah ini teman-teman. Dan ini pun begitu. A4R tuh. Oke, kita masukin lagi kaset nomor 3 ya teman-teman. Nah, 112. Oke. Klik OK supaya dia jangan berubah-berubah. Sampai di situ aja ya teman-teman settingannya. Kita on off. Kita masukin kertas polio lagi. Masukin polio, kertas polio tadi alias F4. Nah, ini udah F4 teman-teman. Kita cuma yang dua itu doang yang setting ya teman-teman. Gak usah terlalu banyak-banyak. Oke, kita masukin. Sekarang kita coba restart dulu ya teman-teman, supaya programnya itu berjalan dengan mulus. Oke, kita cek. Kita tunggu dulu. Oke, di sini kan dia ada printer expert nih. Oh, kita udah bisa cek ya teman-teman. Cek. Nah, udah terbukti kan polio jadinya. Oke, sekian aja ya teman-teman. Jadi program ini udah terbaca semua, buat A4R juga bisa ya teman-teman. Atau buat A4 juga udah pasti ngedetek sendiri. Oke, kita coba A4 ya. Dan untuk pasti settingan kertasnya ya teman-teman, kita coba supaya nantinya jangan error nih ke kaset nomor 3 ini, serba support ya teman-teman. Seperti contohnya B5R atau A4R dia support. Sekarang kita coba B5R ya teman-teman. Kebetulan aku udah tulis tuh B5R atau A4R. Ini kita coba B5R. B5 teman-teman. Tapi aku biasanya gini aja nih naruhnya B5. Oke, kita tutup. Nah, kita tutup. Kita cek di sini ya teman-teman. Nah, dia
support sendiri dari MyR. Oke, sekarang kita taruh A4R. A4R itu seandainya nantinya rusak A4R-nya, A4-nya bisa ke A4R ini. Untuk lebih detailnya teman-teman, nih dia ngedetek sendiri A4R. Oke, udah kebaca dan dipastikan ya teman-teman, MF-nya satu semua. Satu semua. Kita tekan bintang. Itu dulu. 28 bintang. Ya. 28 bintang. Eh, maksudnya. Ini sini agak susah dikit ya. Nah, udah ya teman-teman, pokoknya rajin nih mesin akunya, udah keras tombolnya teman-teman. Kita pastikan optionnya nih di sini, kita pastikan M1 semua ya teman-teman. Ini klik di sini, kalau ada yang berubah dia nggak bakal ngedetek teman-teman. Nanti B5 A4 apa yang kita masukin di nomor 3 itu nggak bakal ngedetek. Jadi kita tekan U1 itu, tekan 1 U2 M1 itu teman-teman, satu semua gitu. Kalau ini nggak usah kita utak-atik yang ininya, cuma 1 2 3 4 yang support nyampe A3. Oke, sekian aja, terima kasih.